harapan kedepannya untuk semua teman-teman yang masih bersekolah atau kuliah, mungkin selalu semangat untuk menghadapi mungkin tugas-tugas atau pelajaran yang mungkin kelihatannya susah, ya dijalani saja, pasti ada jalannya. Fatur berharap Fatur bisa mencapai impian Fatur sebagai pengusaha dan mendapatkan sekolah yang baik nantinya. Dan semoga teman-teman yang lainnya juga bisa sama seperti Fatur, ikut melanjutkan pendidikan. Tentu sebagaimana kita ketahui, sebenarnya latar belakang yang penting bagi negara kita yang menjadi pondasi terkait dengan pendidikan ini, kalau bicara sedikit ke belakang, adalah bagaimana hak semua warga negara itu harus mendapatkan pendidikan. Itu sejak Undang-Undang 1945, UUD 1945. Oleh karena itu kemudian dari situlah sejak tahun 2009, kemudian secara khusus Permendiknas membuat kebijakan bahwa untuk melayani seluruh warga, dalam hal ini juga generasi muda yang kebetulan berkebutuhan khusus, maka harus dilayani di dalam pendidikannya. Oleh karena itu maka muncullah Permendiknas di tahun 2009 itu, dan kemudian tumbuh ada juga peraturan-peraturan di setelahnya untuk mendukung implementasi dari Permendiknas itu. Ya, hak anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi atau sering kita sebut dengan sekolah inklusi, pertama-tama adalah hak dihargai keunikan dan kekasannya. Ini berarti apa? Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, maka setiap sekolah wajib memberikan akomodasi yang layak istilahnya. Jadi sekarang sudah ada peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak, dan itu artinya apa? Setiap anak sesuai dengan kebutuhan dan kekasannya, disabilitasnya, tidak boleh kemudian dihalangi dalam proses pendidikan. Anak yang tunanetra harus memperoleh akses pendidikan berupa buku-buku, literatur, braille, ya misalkan seperti itu. Anak-anak tunarungu juga sama, bisa memperoleh akses untuk mempermudah dia mendalami isi kurikulum, dan kemudian mereka berhak menerima pendampingan khusus dari guru-guru khusus yang dipersiapkan untuk mendampingi mereka. Dan ini adalah tugas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan tentu saja juga orang tua. Bagaimana kita memberikan pemenuhan hak, ya, terutama hak pendidikan untuk seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas. Jadi kalau kita melihat skema pendidikan kita untuk penyandang disabilitas saat ini, itu kan sebenarnya ada juga yang dari sekolah luar biasa, ya, yang sekolah khusus gitu. Tapi mungkin jumlah mereka kan juga terbatas, ya, sehingga bagaimana meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses satuan pendidikan sekolah inklusif atau satuan pendidikan inklusif, saya rasa menjadi skema yang cukup efektif. Kita mengenal ada istilah adaptasi kurikulum, yang mana kita menyesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas, termasuk juga adaptasi pembelajaran. Mungkin kurikulumnya sama dengan anak yang lain, tapi mungkin untuk proses pembelajarannya diperlukan misalnya penyesuaian atau adanya teknologi asistif untuk membantu komunikasi anak dengan guru misalnya, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik.
upaya pemerintah adalah bagaimana kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang berkompeten dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga ada beberapa program-program pemerintah sebenarnya yang sudah dijalankan untuk mempersiapkan bagaimana guru-guru di satuan pendidikan itu menjadi lebih siap dan memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Yang terbaru ya, walaupun banyak sebenarnya program-program yang sudah pernah kita lakukan dari Kemendikbud, itu adalah semacam diklat terbimbing yang dilakukan di Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dia melakukan proses diklat untuk mengakomodir guru-guru dari sekolah reguler untuk lebih memahami konsep dasar dan keterampilan terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu yang sudah dilakukan saat ini, dan yang sekarang ini kita sedang juga merancang diklat berjenjang ya, untuk level yang lebih tinggi, bagaimana nanti guru-guru bisa lebih memahami bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi kami ada tiga aspek ya, sejatinya ketika kami turun ke lapang di dalam mendampingi ketercapaian target terkait dengan pendidikan inklusif ini. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Kami betul-betul memberikan dorongan, pemahaman bahwa pemerintah daerah memegang andil peran penting terkait dengan tercapainya target teman-teman atau anak-anak ABK ini berkebutuhan khusus ini terlayani dengan baik di daerah masing-masing. Target kami tentu akan mendorong sekolah kabupaten, pemerintah daerah dalam ini provinsi atau kabupaten yang belum memiliki sekolah khusus atau SPPPI ini, ketika nanti kami juga beberapa memang tentu memang tidak segampang yang kita bayangkan, tetapi yang kami akan lakukan adalah dorong seluruh sekolah negeri untuk bisa 100% gitu ya, dalam arti dalam periode 2-3 tahun ke depan ini sudah siap untuk menerima ini. Saya Ibnu Fatur Maulana, biasa dipanggil Ibnu atau Fatur. Saya bersekolah di SMPN 23 Padang. Di sekolah ini saya merasa bahagia dan percaya diri, karena di sekolah ini saya tidak mendapatkan perilaku pembulian atau kekerasan bagaimanapun. Di sini saya dapat berkomunikasi bersama siapapun, dan teman serta guru-guru di sini sangat perhatian kepada saya. Saya berharap agar bisa melulus dari SMP ini. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Garena Abiyu membantu teman sejawat langsung kepada si Mayang. Ayo Mayang, sebutkan tag diskusi. Untuk SMP Negeri 23 Padang ya, kita punya siswa atau murid yaitu sebanyak 703 orang. Itu dari 703 orang itu ada 31 orang anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian dari 31 itu
ada satu yang low vision, dua yang autis, kemudian yang lambat belajar, slow learner itu berjumlah 29. Kemudian kita untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena kita sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, kita punya 4 guru GPK ya, yang akan membantu nanti program yang kita jalankan di lapangan, kemudian yang dikoordinatori oleh satu orang guru. Kios bunga Pak Tono sedang kebanjiran pesanan. Maaf Pak, kalau harga karangan bunga yang kecil itu berapa? Hanya saja tinggi badannya sempat mengelabui Pak Tono. Pak Tono terdiam sejenak sambil melihat perempuan itu. Kami ada membuat program kursus namanya. Nanti di sana dijelaskan siswa kami ada misalnya 10 orang. 10 orang ini karakteristiknya kami jelaskan kemampuannya kayak mana gitu. Ada nanti kami buatkan semacam tulisan untuk guru reguler ya. Nanti dijelaskan di sana karakteristik anak seperti apa, kemampuan belajarnya seperti apa. Kadang kan kita yang GPK yang memegang hasil asesmen anak. Jadi kita menjelaskan sama guru kemampuannya seperti apa, terus cara belajar anak ini seperti apa nantinya, cara pendampingannya seperti apa. UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang memberikan tugas layanan kepada masyarakat, fokus untuk layanan identifikasi dan asesmen untuk masyarakat disabilitas, dan sasaran kita adalah peserta didik dari mulai PAUD dan TK, SD dan SMP. Di situ kita akan memberikan rekomendasi kepada peserta didik untuk bisa bersekolah di sekolah reguler atau dikatakan dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ya, kalau data siswa yang eksklusi ya, yang 2022 di Kota Padang itu sekitar 1.226. Yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 62 TK, 214 SD dan 44 SMP yang ada di Kota Padang, dan ini sudah dilaksanakan dari apa yang dimanatkan oleh undang-undang 55% ya, Pak. Setiap tahun selalu meningkat ya, dari data yang ada sama kita itu setiap tahun terus meningkat. Artinya ada kesadaran oleh orang tua untuk memasukkan anaknya, tidak malu, ada stigma biasanya kan malu dia. Kalau ada anak-anak dia yang berkebutuhan khusus, malu untuk sekolah di tempat umum, malu disekolahkan di sekolah luar biasa. Jadi kita berharap kepada orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak, memberikan kesempatan kepada anaknya. Jangan malu untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan inklusi. Jadi setelah dapat di sekolah inklusi yang pemerintah ternyata menganggarkan adanya guru pendamping, tempat dan fasilitas disediakan gitu kan. Guru-guru yang lain juga menunjang, dan arahan dari guru-guru kepada murid untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus ini gitu kan, mereka welcome banget gitu kan. Nah, itu yang membuat psikis Fatur menjadi merasa merasa bangkit lagi gitu, merasa termotivasi lagi gitu. Loh, ternyata aku di sini loh gitu kan, dibutuhkan juga sama teman-teman gitu, bisa punya teman banyak gitu kan. Selama ini dia minder kan, nggak ada teman atau apa gitu. Nah, semangat dia, semangat memotivasi dia untuk belajar lebih giat, dan benar-benar saya nggak nyangka sama sekali bisa dapat juara, bahkan sempat juara umum beberapa kali gitu kan. Itu yang bikin dia benar-benar termotivasi gitu. Di sekolah ini ya senang berpartisipasi atau berkumpul dengan orang-orang atau anak-anak yang reguler, yang
intinya selain saya lah, itu perasaan saya juga seneng juga, terus bisa intinya berkumpul cerita staff, belajar banyak hal. Perkenalkan, nama saya Aditya Raihan Pratama. Di SMK 8 Surakarta ini saya masuk, ya senang sih mas, dalam artian di sekolah ini ya senang berpartisipasi atau berkumpul dengan orang-orang atau anak-anak yang reguler, yang intinya selain saya lah, itu perasaan saya juga senang juga, terus bisa ya berkumpul cerita staff, belajar banyak hal, begitu sih. Perkenalkan, nama saya Andrea Satria Aji, sekarang saya bersekolah di SMK Negeri 8 Surakarta jurusan seni musik, sekarang saya kelas 12. Kalau guru-gurunya juga ramah-ramah, baik-baik. Saya kalau setelah lulus dari sini pingin kuliah, lanjut kuliah di sama jurusan seni musik lagi, jadi mau nerusin kesenian di musik. Baik, nama saya Rasino. Saya di SMK Negeri 8 ini dipercaya, ditugasi untuk mengajar di jurusan karawitan dan juga sekaligus juga mengajar di jurusan seni pedalangan. Kalau saya mungkin cenderung lebih ke prakteknya saja, praktek. Jadi apa yang sudah saya miliki dari kuliah dulu, saya sampaikan ke anak-anak di sini, yang memang tujuan saya dulu sejak saya kuliah, memang saya ingin sekali apa yang saya dapat dari kuliah maupun dari pengalaman hidup saya itu saya aplikasikan dan saya berikan untuk generasi di bawah saya. SMK Negeri 8 Surakarta, kita mempunyai 1.500 peserta didik ya. Di situ ada 27 siswa yang inklusi. Yang paling banyak itu ada di jurusan seni tari. Seni karawitan dan seni musik. Dan kita di sini juga ada satu guru pendamping ya. Jadi guru pendamping itu guru tamu yang itu kita pilih dari mereka memang benar-benar dari SLB. Tujuannya di sekolah ini adalah mencetak terutama anak-anak inklusi agar mereka bisa apa ketika mereka lulus dari SMK Negeri 8 Surakarta. Dan mereka kita beri masa depan mereka. Jadi makanya ketika di kelas 10 tadi, ketika awal pelajaran dimulai, anak-anak itu biasanya sudah kita beri yang namanya mimpi mereka selama 10 tahun yang akan datang. Nah, termasuk yang anak inklusi ini, Pak. Jadi saya kepengen ketika mereka lulus, mereka sudah bisa mandiri dan bisa menciptakan apakah dia mau studi lanjut, apakah dia mau bekerja, atau bisa wirausaha. Nah, selama 3 tahun ini kita sudah memilah mereka. Jadi di Jawa Tengah kaitannya dengan layanan khusus ini ada yang khusus memang ada di sekolah luar biasa.
yang ini memang melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga sekolah reguler. Reguler itu baik SMA maupun SMK. Jadi anak-anak bisa masuk di sana. Dan Bapak Gubernur Jawa Tengah selalu menekankan SMA, SMK negeri harus siap untuk menampung, untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Tentu saja ini dengan catatan bahwa manakala sekolah-sekolah tersebut juga didukung oleh SDM yang telah cukup, kemudian sarpras yang cukup, dan juga tentu saja hal-hal lain yang mendukung untuk bisa melaksanakan melayani pendidikan khusus. Kemudian kalau kaitannya dengan bagaimana untuk pelayanan ini agar anak-anak terlayani oleh SDM yang tentu saja kompeten di bidang itu, sekolah-sekolah ini bekerja sama dengan sekolah luar biasa. Jadi ada guru yang didatangkan dari sekolah luar biasa yang disebut dengan guru pendamping khusus. Yang jelas kemandiriannya lebih mandiri anaknya ya. Kemudian lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia bisa mengatur dirinya untuk kapan dia mengerjakan tugas seperti ini, misalkan ada kegiatan banyak seperti itu, dia bisa memanage dirinya. Kemudian kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, beradaptasi dengan teman-teman yang bukan se-circle ya, yang bukan sama, itu jauh lebih baik. Kemudian apalagi setelah dia tergabung juga dengan grup band yang membimbing, kemampuan bermusiknya kan juga lebih berkembang, percaya dirinya juga lebih meningkat. Perkenalkan, nama saya Markus Andria Eri Praditya, biasa dipanggil Markus. Saya alumni dari SMK Negeri 8 Surakarta dan saat ini berkuliah di ISI Surakarta, jurusan seni karawitan, sudah semester 6. Di awal-awal itu, awal kelas 1, terus awal masuk ke SMK 8 kan agak minder gitu. Terus seiring berjalannya waktu sampai akhirnya lulus kan semakin percaya diri karena ada teman-teman yang mendukung, guru-guru yang terus membantu, dan untuk mencapai cita-cita biar semangat gitu selalu ada motivasi. Jadi saya melanjutkan ke kuliah jurusan seni karawitan juga. Terus untuk inklusi semoga tetap selalu ada yang meneruskan, jangan takut, jangan minder untuk mencoba sekolah di sekolah umum, baik di SMK, SMA. Terus untuk semua yang Bapak Ibu guru yang mendukung juga selalu mendukung terus, dan saya juga mengucapkan terima kasih.